mga pangipark ko, guys. Gara-gara hujan lebat yang turun beberapa hari lalu, beberapa buah negeri telah dilanda musibah banjir, termasuklah berlaku di negeri Johor. Inilah yang berlaku kepada brother ini yang berkongsi video melalui akaun TikTok OP1984. Kata brother ini, banjir ini telah berlaku di rumah kakaknya. Hujan yang lebat mengakibatkan air telah naik tinggi dan mengalir deras, menyebabkan rumah abang iparnya itu telah hilang separuh di bawah arus. Ada beberapa barang berharga turut di bawah arus deras. Lokasi berlaku di negeri Johor. Rumah abang ipar tu, guys. Habis air begitu deras, tengok. Ni orang kata abang nak buka tau tu. Eh. Abang dah separuh rumah dah hilang dah. Mesin basuh, peti ais habis. Semua habis, semua habis. Ya, orang kata dah habis di bawah air dah. Sebab tadi dia nak bikin pun. Allahuakbar. Ya, semoga abang aku, kakakku kuatlah menjalani ujian ini.